Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hak ni yang mana cikgu sudah tekuk dah, deh. Cikgu tekuk, cikgu dapat hasil dia ginilah, deh. Dalam komik ni kita tengok kita ada keseluruhan ni dipanggil sebagai pena semua ni. Jadi bila kita bagi kita panggil kotak sini. Ni kotak dia, kotak pena. Pastu kita kena ada penerangan pula. Gapo dia misalnya kata hak ni kakak sedang mengajak anaknya apa ni adiknya pergi ke gitu deh. Pastu kita ada balloon ni, balloon. Kita ada ni pena, ni pula kotak dia deh, kotak pena. Jadi kita latih komik untuk buat benda ni secara manual lah. Walaupun kita pakai komputer pun kita latih dia. Kita nak latih supaya kita mahir untuk buat manual deh. Jadi kotak ni kita lukis balik, kita lukis semua, kita besar untuk supaya muat lah ayat ni. Kotak ni hanya latihan saja, kita nak tahu isi dia kan. Jadi bila kita nak tulis, kita kena tulis dengan manual belaka, pensel balik. Jadi kalau boleh besar sikit kotak untuk muat perkataan ni deh. Okey, jadi ni kita kalah. Kita kalah balik. Lepas kita kalah, kita bubuh balik warna ni. Tapi kita tidak buat realistik lah sebab dia, sebab tu cikgu sudah jawab jadi ke HS tadi supaya mudah untuk diwarna ke, dan mudah untuk proses cetak ke. Yang paling penting daripada digital kepada manual. Kita nak tengok hasil dia kan. Sebab tu kita buat digital, kita tukar kepada manual balik. Begitu. Sekian, terima kasih.